Konnichiwa minasan, kembali lagi bersama saya Jacky Zack, YouTuber medok. Hehe. Di video saya kali ini, saya akan membuat tips dan trik download file besar up to 1 GB anti gagal. Kalian semua yang suka download film atau software atau file apapun yang besar, pasti pernah kan saat lagi asik-asiknya download, udah dapat setengah, internet kalian terputus atau down dan mengakibatkan download kalian gagal. Dan biasanya tidak dapat diteruskan karena link sudah rusak atau tidak berlaku. Jadi terpaksa harus download lagi, makan kuota lagi, dan nunggu lama lagi. Atau mungkin bagi kalian yang pernah download game yang super besar, biasanya sampai makan waktu berhari-hari karena saking gedenya file downloadnya. Dan pas udah dapat 90% malah gagal. Oh, sakit sayang. Sakit tapi tak berdarah. Oke, jadi di video saya kali ini akan memberikan cara bagaimana sih agar download yang terputus atau link rusak dapat dilanjutkan lagi, atau ya sesuai judul yaitu mendownload file besar up to 1 GB anti gagal. Namun sebelum saya memberitahukan caranya, tolong bantu saya dengan cara klik like, komen, dan bagikan. Dan subscribe jika kalian suka anime agar kalian tidak ketinggalan update konten-konten anime saya yang sebelumnya saya sudah pernah membuat namun masih percobaan. Selanjutnya saya akan mencoba membuat anime action karya saya yang sebenarnya dulu mau saya jadikan komik. Subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten medok saya. Terima kasih. Oke, langsung saja. Pertama, siapkan dulu alatnya. Kalian harus mempunyai aplikasi download, yaitu IDM atau Internet Download Manager. Bagi yang sudah punya, kalian bisa skip ke tahap selanjutnya atau bisa ikuti untuk download dan install lagi yang versi terbaru. Pertama, dari cara downloadnya, silakan buka browser kalian, kemudian ketikkan kata sandinya. Maksud saya alamatnya, yaitu bagas31.info. Sebuah situs yang menyediakan berbagai software untuk didownload. Kemudian di pencarian, ketikkan IDM dan enter. Setelah itu, kalian klik saja yang versi terbaru atau yang paling baru di update, biasanya yang paling atas. Oke, kemudian download file IDM-nya beserta file jamu. Dan kedua filenya tidak terlalu besar, hanya sekitar 10 MB saja. Oke, klik linknya, saya pakai yang file up. Tunggu beberapa detik. Kemudian klik I'm a human. Tunggu beberapa detik. Jika keluar tab baru, close saja. Tunggu beberapa detik lagi dan klik get link. Dan jika keluar tab baru lagi, close saja semuanya hingga kita berada di jalan yang benar, yaitu fileupload.com. Oke, klik free download. Dan selalu kalian harus rajin-rajin mengclose iklan-iklan yang muncul dan kembali klik linknya. Kemudian checklist saya bukan robot dan tunggu 30 detik. Setelah itu klik create download link. Lalu klik click here to download. Dan tunggu hingga proses downloadnya selesai. Kemudian download file jamu yang hanya beberapa KB saja. Ikuti langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya.
Jika terjadi hal seperti ini, berarti komputer kita telah menganggap file download kita berbahaya. Jangan klik tutup, tapi matikan Windows Defender kalian dan antivirus kalian. Kemudian klik pertahankan. Oke, selanjutnya langkah instalasinya. Pertama, pastikan antivirus, Windows Defender, dan internet kalian sudah kalian nonaktifkan. Bagi yang sudah punya IDM dan mau instalasi lagi, jangan lupa untuk menginstal IDM yang lama. Selanjutnya, ekstrak file IDM hasil download kalian. Lalu klik kanan IDM-nya dan pilih Run Administrator. Klik Next, lalu centang I Accept-nya dan klik Next lagi. Next, dan Finish. Jika muncul seperti ini di browser kalian, klik saja aktifkan ekstensi. Kemudian jangan buka dulu aplikasinya dan close saja. Close saja semuanya. Begitu juga dengan yang ada di pojok bawah, klik kanan dan exit. Oke, selanjutnya ekstrak file jamu. Jika kalian ekstrak di lokasi yang sama dan keluar pilihan, klik saja yes to all. Selanjutnya copy file patch di C, program file 86. Internet Download Manager dan pastekan di sini. Kemudian klik kanan patch dan pilih Run Administrator. Kemudian klik patch. Oke, exit dan aplikasi sudah dapat digunakan. Alat sudah siap, selanjutnya caranya agar downloadan kita anti gagal, guys. Langsung saja saya kasih contoh download file yang besar di atas 1 GB. Kebetulan saya lagi ada film yang mau saya download, yaitu film The Call of the Wild. Karena saya hanya menjelaskan download anti gagalnya, jadi saya tidak akan menjelaskan cara download filmnya. Kalian bisa menontonnya maupun men-skipnya hingga mulai mendownloadnya. Saya ambil yang kualitasnya paling bagus agar filenya besar. Nah, ukurannya 1,15 GB ya guys. Langsung saja klik start download. Namun terkadang IDM tidak auto download atau tidak mendeteksi downloadan kalian. Jadi kalian harus melakukannya secara manual, yaitu dengan cara buka list download kalian dengan cara klik tombol titik tiga yang ada di pojok atas dan klik unduhan, atau bisa langsung pakai tombol kombinasi Ctrl J. Setelah itu downloadan kalian cancel saja dan klik kanan dan pilih transfer download to IDM, maka akan otomatis download lewat IDM. Oke, jika sudah berhasil, saya akan menjelaskan cara anti gagalnya ya guys. Nah, ketika kita download, kadang karena internet terputus atau link rusak atau kalian pause, maka tidak akan bisa kalian lanjutkan. Kadang memang bisa, tergantung link download kita. Namun untuk amannya, jangan langsung kalian resume, melainkan cancel aja dulu. Ini saya kasih contoh ya, downloadan saya akan saya pause, kemudian cancel saja. Lalu buka aplikasi IDM kalian. Setelah itu klik kanan pada file yang kalian cancel dan pilih refresh download address untuk merefresh link kalian.
dan kalian akan otomatis diarahkan ke alamat download kita tadi, dan IDM akan menunggu link barunya. Sementara IDM menunggu link baru, kalian download saja linknya seperti sebelumnya. Setelah berhasil, IDM akan memberikan notifikasi bahwa link barunya telah diperoleh. Selanjutnya, kalian bisa membuka aplikasi IDM dan meresume downloadan kalian. Dan downloadan kalian akan lanjut mulai dari terakhir kali kalian download. Tambahan guys, ini saya beri contoh dengan downloadan yang sudah 86% terdownload dan saya hentikan. File yang tadi ya, 1,15 GB. Dan terdownload 1 GB. Oke, cancel dan seperti langkah sebelumnya. Nah, ini maksud saya yang tidak otomatis mendownload. Jadi, downloadan kita akan terdownload seperti biasa di browser kita mulai dari nol. Tekan tombol Ctrl C untuk membuka list download. Kemudian batalkan saja downloadannya. Klik kanan dan karena transfer download to IDM tidak ada, pilih saja salin alamat link. Kemudian buka IDM kalian dan pilih add URL dan OK. Dan kalian akan mendapat notifikasi bahwa link download baru telah didapatkan, dan kalian dapat melanjutkan downloadan kalian. Terkadang tidak langsung menjadi link baru, melainkan ada pertanyaan, apakah ini link baru? Jika demikian, klik saja OK. Oke, semua tips dan triknya sudah saya jelaskan. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja di kolom komentar. Untuk saat ini saya kira cukup. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk update film anime saya sebagai original konten saya. Dan jangan lupa cek video saya yang lain. Terima kasih. Jana.